Ya, apa ini? Video. Kita coba nanti ke sana nih, pendek-pendek saja. Satu. Enggak ada apa ini? Satu, kita di sini satu. Dua, tiga, tiga. Halo guys, balik lagi di vlog aku, Traveler Faye. Jadi sekarang kami sudah tiba di Bali guys. Dan sekarang kita ada di Hotel The One Legian. Ya, Hotel The One Legian. Dan Mami mau membantu saya untuk mereview kamar kami di Legian ini guys. Let's check it out. Halo guys, kita kembali ke vlog Traveler Faye. Sekarang ini saya mau mereview kamar hotel yang kami tempati di Bali pada hari pertama. Itu di Hotel The One Legian. Nah, kamarnya ini di nomor 035. Adanya di ground. Pertama-tama saya mau mereview kamar mandinya. Okay. Nah, ini kamar mandinya lumayan sih. Ada... Oh, silakan. Oke. Sini ada toilet, ada wastafel lengkap, ada hair dryer, sabun, ya kelengkapannya seperti biasa. Nah, terus di sini ada tempat showernya, ya lumayan lah. Oke, sekarang kita ke tempat tidurnya. Di sini tipe tempat tidurnya itu single bednya. Kira-kira ukuran 160x200 ya ini ya. Terus ada TV, ada minibarnya, ada kulkas, telepon ya seperti biasa. Tapi di sini saya lihat nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada lemari. Ya, itu. Yang ada cuma di sini ya lemarinya, kayaknya untuk menghemat tempat ya. Terus di sini ada juga disediakan perangkas. Di sini ada berangkas, banyak tapi tidak terpakai karena kami tidak punya banyak uang. Makanya guys di subscribe biar Travel V banyak uang kalau liburan isi berangkas begitu. Subscribe, like, and share. Terus apa yang menariknya di hotel ini, kamar ini kami mendapatkan keistimewaan guys. Kami cuma bayar berapa ya, 290, tapi kami dapat kamar. Kalau nggak salah ini kamarnya kayaknya nilainya 1.600.000 ya harusnya ya. Kami dapat di upgrade ya ke kamar 1.600.000. Dia itu view-nya full. Wow. Oh, di luar sudah ada bule-bule lokal yang sedang berenang. Saksikan. Bukan atlet guys. Ini dia. Wow. Halo. Hai. Ini dia view-nya. Hai. Hai. Kita lagi ini guys, kita kan mencoba kolamnya ya. Oke, kalau saya tingginya ya, tinggi berapa itu kolamnya ya? Sekitar 150 ya. Ya lumayan kalau 140. Saya kasihan itu tenggelam. Halo. Wow, ini fullnya lumayan panjang. Lumayan nanti panjang ya sana. Ini kira-kira berapa meter ini ya? Ada 15 meter kayaknya ya. Iya. Karena ada bule juga satu. Itu bule Cina. Ada Elsa. 30 ya? Meter. Panjang guys. Ya panjang lah. Ini panjang. Kurang jauh kali-kali kak. Seperti ini. Di sana ada pitbullnya juga. Di sini setinggi 60 cm kayaknya ini kak Ferdi. Iya. Ayo kita ke dalam lagi. Oke. Masih lanjut. Berapa? 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya sekitar 30 meter. Iya, tunggu okay. Nih. Oke. Okay. Kalau luasnya kamarnya ini sekitar berapa ya? Kira-kira ini panjangnya kamarnya cuma 3. 3 lah. 3 meter ya lebarnya ini ya. Terus panjangnya 5. Di connecting ke kamar saya di sebelah. Jadi kamar saya di sebelah sama suami dan anak saya. Nah, di sini dia ini kamar connecting ke sini. Kalau isi kamarnya samalah. Ya. Enggak usah di-review karena berantakan nih. Oke. Oke, guys. Kalau menurut saya lumayan recommended lah untuk kamarnya dengan harga 299 di The One Legian. Baru pinggir jalan kota Legian.
Keren, keren. Tapi tunggu besok sarapannya, kita review lagi sarapannya, guys. Oke, okay, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you, Mami. Guys, sekarang saatnya kita mau mencoba swimming pool-nya. Oh. Berkunjung dulu ke kamar 041. Assalamualaikum. Wow, oh kamarnya sama saja, guys. Sama, guys. Maaf berantakan. Ya. Oke. Sama saja, jadi kita kembali ke kolam renang. Dan ini serasa private pool. Karena hanya kami yang ada di sini di kolam ini saat ini, guys. Berhasil. Lagi. Jadi ada satu momen sekian detik yang badan itu benar-benar semua dalam air. Ya susah ya, kadang-kadang ada yang hilang semua. Tapi kita tahan dulu, kita tahan dulu. Kalau saya ingin kebutuhan pada diri.